Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Hari ini 14 Desember 2023 ya. Saya berkesempatan berada di daerah Sukabumi ya. Karena kebetulan ada acara di sini, jadi sekalian mampir dan alhamdulillah bisa berkunjung ke salah satu pemain Sukabumi legendaris ya, Bhinneka Sangkuriang. Alhamdulillah saya sudah diizinkan masuk untuk melihat kondisi di dalamnya. Nah, di depan itu udah ada dua unit ya. Nanti di sebelah kiri itu ada unit-unit lain yang kondisinya sudah tidak jalan lagi. Info terbaru dari pengurusnya, jalur di Sukabumi Bandung itu sudah nonaktif ya sampai hari ini ya, dan sekarang diganti dengan unit yang kecil, travel kecil. Dan informasinya juga itu bakal dipindah ke Bekasi. Oke, kita lihat yang depan dulu deh. Nah, ini kondisinya teman-teman, ada panas banget ya. Ini Sangkuriang S81 ya. Ini karoseri Laksana. Ini unit ini sepertinya sudah tidak beroperasi lagi. Banyak unit-unit yang mangkrak juga ya. Kondisi bagian belakangnya. Tapi kalau bodinya sih kayaknya masih bagus lah. Ini mesinnya Hino ya. Belakangnya. Ini garasinya ini ada ban. Nah, di sana itu yang paling banyak tuh. Di sini ada dua, di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, kemungkinan ada 10 yang di sana tuh, 10 unit yang mungkin bangkainya lah, bangkai bis Sangkuriang sudah tidak jalan ya. Sangkuriang. Ini ada satu udah kena apa ya, rumput liar ya. Ini ada Mercy juga nih di sini. Sprinter, ini Sprinter bodinya nih, Sprinter. Ini bodi-bodi langka semua ya, Laksana. Oh ini. Ini jurusannya Bandung, Sukabumi, Cianjur, SKR apa tuh ya? Ini Mercy nih, Hino, Sukabumi, Bandung. Sukabumi, Bandung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Juga di sini ada tiga. Kita lihat ke sana. Ada lagi enggak? Oh, ini. Ini
Bineka Sangkuriang ya. Informasinya mau pindah ke Bekasi di jalur-jalur yang Sukabumi udah off sekarang ya, udah nggak ada. Kita lihat yang ini dalam 9.000. Body kursinya kursi bludru ya, konfigurasi 32. Ini yang non AC ya, non AC. Ini AC, ini julukan paradis. S58. Ini julukannya Blade S59. Kita lihat dulu lah. Ini masih ada di sini. Ya, ada mesinnya yang dashboardnya. Ini apa sih, di kota Bandung nggak kelihatan. Oh, 2020 nih ininya terakhir. Sayang banget ya. Ya, kemungkinan paling di besi tua ini. Kalau yang sebelah sana tadi yang dua itu kemungkinan kayaknya masih bisa dijual ya. Kalau yang ini sepertinya kayak enggak ada, udah enggak layak nih. Kayak itu tuh udah apa sih namanya? Udah ditumbuhi rumput sama bagian bodinya udah kurang layak tuh yang paling ujung itu ya. Paling di besi tua. Kecuali ini nih. Ini bodinya kayaknya masih bagus kali ini. Ini tiga ini nih. Bineka Sangkuriang. Bineka ini kalau nggak salah asli Cirebon ya, karena platnya ini kebanyakan plat Cirebon. Oh, ini plat D, tapi markas besarnya di Cirebon. Begitu kira-kira. Oke teman-teman, sekira review singkat aja lah, kita cuma lihat sedikit aja karena kebutuhan lagi ada di Sukabumi. Untuk sementara seperti itu teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.